api dengan cepat membakar sebuah gudang penyimpanan mobil tua di Jalan Raya Parung, Desa Jabon, Kecamatan Kemang Bogor, Jawa Barat. Api semakin membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Pemadam kebakaran yang mengetahui kejadian ini mengerahkan 9 unit mobil untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian, lantaran sumber air yang cukup jauh. Paling sumber air aja kita agak jauh, sumber airnya agak jauh, kita untuk masa TKP alhamdulillah kita paling kita ketutup sama seng-seng yang... Meski demikian, belum ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV.